Halo generasi pastel, kalian tahu Iqbal aka Dilan kan? Mantannya Mila itu. Nah, ternyata Iqbal ini punya banyak rahasia loh. Apa aja sih? Kita bongkar yuk. Cus! Iqbal yang biasa kita sapa Bale ini, dulu banget pernah ikut pentas drama musikal Laskar Pelangi dan dapat peran sebagai Trapani. Ingat gak nih sama mukanya Iqbal pas masih kecil? Gak lama setelah itu, Iqbal yang lagi lucu-lucunya ini diajak buat main film yang disutradarin sama Rudy Sudjarwo. Di debut filmnya, dia dapat peran sebagai Rusdi, si anak pramuka di film Lima Elang. Lucu banget kan? Terus, gak cuman acting loh, ternyata Iqbal juga punya bakat nyanyi. Suara Iqbal berhasil bikin seorang produser musik kepincut. Dan akhirnya, ngajak Iqbal untuk membentuk Cowboy Junior bareng Aldi, Kiki, dan Bastian. Kau bidadari, jatuh dari surga di hadapanku. Ea. Setelah sukses bikin fansnya jerit-jerit dengan lagu Ea, Iqbal yang udah gak cilik lagi, kembali bikin heboh di dunia perfilman. Sebagai Dilan, di film Dilan 1990. Jangan rindu, berat, kamu gak akan kuat, biar aku saja. Misi Iqbal buat bikin cewek-cewek meleleh berlanjut di film Dilan 1991, yang endingnya pasti bikin kalian semua pada baper, ya kan? Sebentar lagi, Iqbal bakalan balik buat bikin kalian kesemsem di film Milea. Gak cuman itu, Iqbal juga lagi-lagi ngisi soundtrack di filmnya. Nah, itu dia rahasia-rahasia Iqbal yang udah aku bongkar. Kalian punya rahasia tentang Iqbal yang lain gak? Komen di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sampai ketemu di video yang lain. Bye!